sedemikian besar. Saya sering sekali menerima anak-anak milenial di sini. Rata-rata begitu. Alah, katanya kalau matung lama dengar bikin GWK 28 tahun bukannya menyemangati ininya dia, tapi malah buat dia itu tidak menarik. Nah, itu aja bedanya. Karena begini, jadi seniman itu tidak bisa diukur dengan ekonomi saja. Ya. Ekonomi itu akibat saja dari berseniannya. Nah, ini bukan tujuan loh ya. Jadi kesenian itu, seni murni nih saya bilang, seni murni itu gak tujuan ekonomi. Jadi peristiwa ekonomi tidak sama suksesnya dengan peristiwa kesenian. Ini harus dipahami. Kalau mengukur seniman dengan, wah sini kaya, situ mungkin biarin aja. Tapi itu bukan ukurannya. Nah, kalau karyanya hebat, nah itu ukurannya. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau seni dituntut seperti yang tadi itu, yang cepat-cepat gitu ya, serba instan itu ya nggak bisa. Seni itu perlu perjuangan dan sebagainya untuk melahirkan suatu kekhasan itu, identitas itu. Karena identitas itu hanya bisa lahir kalau kita jujur. Kumpulan ciri-ciri dari seorang seniman itu yang akan membentuk identitas. Walaupun ingat, identitas bukan tujuan kita. Misinya lebih penting gitu. Cuman identitas itu sebagai ya jawaban bahwa seniman itu kerjanya orisinil. Itu